ada orang yang jalan. Di sebelah sana. Maaf ya, aku gak ganggu. Suara gamelannya makin kenceng. Suara gamelannya makin kenceng. Ada orang yang berjalan di sebelah sana. Ada yang lagi mainin kendang di sebelah sana, yang mainin kendang. Allah Akbar. Kayak ada yang naik ke atas, lebih tepatnya di atas kepala saya. Kayak lagi ada banyak yang naik, gedor-gedor pintu. Lebih banyak ke kaget sih. Sebenarnya masih secara ini masih normal, masih nggak kenapa-kenapa, cuman lebih banyak khawatir ya, panik, lebih interaksinya lebih ekstrim. Tapi kalau secara ini masih normal. Tadi ngerasa kagetnya dari arah mana tuh? Tadi di situ ada yang kayak lempar batu gitu, terus dari atas sana kayak ada yang berjalan gitu, tapi rame-rame, kayak orangnya rame banget gitu. Terus sampai akhirnya, ya maksudnya agak sedikit shock gitu saat mengalami hal yang mana yang terakhir? Yang tadi ke atas gitu. Oh yang itu? Nah, sama yang tadi di sana ada yang menggaung-gaung gitu. Mungkin secara psikologis di pikiran peserta karena berhentinya di atas kepala Citra. Yeah. Jadi dia mungkin was-wasnya, khawatirnya energi tersebut akan turun tepat di atas kepalanya. Yang lebih dikhawatirkan adalah kalau tiba-tiba muncul persis di depan mata gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya masih normal, cuman memang sugesti yang namanya pikiran negatif itu sulit sekali dinyahkan oleh diri sendiri. Jadi perlawanan ya di dalam pikiran kita sendiri. Di titik mana kira-kira yang untuk Anda merasa kurang nyaman di sini? Di belakang ya? Di belakang aku nggak berani lewat ke sebelah sana. Kenapa? Ya. Karena lukisannya atau karena memang agak berat di badan aku. Nah, ini kan memang tempat ritual ya, petilasan. Jadi banyak sekali energi-energi yang terserap di dalam batu-batuan ini, sehingga dampak yang dihasilkan oleh energi tersebut ini kena ke dalam pikiran peserta, sehingga menimbulkan sugesti tersendiri hingga dia tidak berani menghadap ke arah belakang. Padahal yang jelas-jelas itu datangnya interaksi itu justru dari depan dan atas. Gak apa-apa Tina, Anda gagal ya. Tujuan ini gak apa-apa. Ini sudah Anda coba ya. Ya cukup. Baik. Ya terima kasih Citra Kiprana. Dan ya. Terima kasih Tina sudah ya. Berani mencoba menjadi seorang peserta uji nyali ya. Walaupun Anda gagal ya. Kita kembali ke ruang kontrol ya. Itulah peserta kita yang pertama. Nantikan peserta selanjutnya. Tetap di Masih Dunia Lain.
Dengan siapa? Intan. Intan. Perkenalkan, ada iklanan di sini. Iklanan. Intan akan menjadi seorang peserta penjali. Kenapa ingin menjadi seorang peserta? Karena dulu pernah mengalami pengalaman mistis, sering melihat sosok makhluk halus seperti itu, kayak ngikutin gitu, terus kalau lagi jalan tiba-tiba di depan ada gitu. Baik, pengalamannya luar biasa ya. Intan, ini adalah lokasinya kita, sebuah tempat petilasan yang dimana sering disakralkan dan diritualkan oleh orang, beberapa orang dan juga warga sekitar ya. Intan akan menjelaskan energi yang ada di lokasi ya. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rudy, di sini banyak sekali fenomena-fenomena penampakan seperti orang, tepatnya laki-laki yang sudah berumur, dan juga ada beberapa sosok tinggi besar. Juga mungkin nanti kamu akan rasakan di sini atau melihat sesuatu. Makasih. Untuk Anda ketahui, Anda adalah peserta yang kedua di sini. Peserta kita yang pertama gagal ya, melewati waktu jinjal. Saya akan membacakan peraturannya. Intan, Anda akan berjinjal di tempat ini selama satu malam. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin, karena semua lampu di sini akan dipadamkan. Okay. Apapun yang Anda alami dan rasakan bisa langsung dikomunikasikan kepada kami, dan apabila Anda merasa tidak kuat sebelum waktu yang ditentukan, silakan melambaikan tangan ke kamera, kami akan jemput. Okay. Satu lagi, di sini kami melakukan satu kali berkamera sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat. Suara gong menandakan waktu jinjali sudah dapat dimulai. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, nenek mau mati. Allahu Akbar. Di sini hawa negatifnya belum terlalu terasa, cuman dari arah belakang sudah mulai ada seperti angin yang bertiup-tiup ke arah pundak saya dan membuat lumayan merinding gitu. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di belakang seperti terlihat sosok bayangan hitam besar. Selanjutnya di masih dunia lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Ada api di sana, ya Allah. Banyak sekali mediator yang tidak sadarkan diri.